Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di vlog Junius Delsi. Sekarang kita mau berwisata ke Marawa Beach yang terletak di kawasan Pantai Air Manis Kota Padang. Wisata ini sempat viral karena tempat wisata ini pemiliknya adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi ini perjalanan kita menuju kawasan wisata Marawa Beach Club. Masya Allah, pemandangannya indah sekali ya. Tuh di sebelah kanan kita sudah kelihatan laut ya. Lautnya sangat jernih ya, berwarna biru. Sangat bersih airnya ya. Ini lagi bersih-bersihnya air laut ini ya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan gerbang Marawa Beach. Kita sampai di gerbang Marawa Beach Club. Tempat wisata Marawa Beach Club. Di Marawa itu sebetulnya salah satu kata yang kata dalam bahasa Minang ya, Marawa di bendera di Minangkabau ya. Kita memasuki area parkir, kita kesini pakai motor ya. Ini kita masuki parkir motor. Ini kita parkir di sini saja. Ini tempat parkir mobil cukup luas ya. Ini kita nyampe di sini sekitar pukul setengah tiga ya, setengah tiga siang. Ini kita menuju tempat wisata Marawa Beach. Tadi gerbang masuk, sekarang ke tempat kafenya. Di Marawa Beach ini sebetulnya kafe ya, restoran. Restoran yang terletak di tepi pantai. Di konsepnya sama seperti kafe-kafe di Bali ya. Nah, ini kita masuk restoran. Nah, ini penampakan tempat makan kita ya, meja kita. Ini kolam renang, jernih sekali airnya ya. Nah, itu dari sini kelihatan laut. Jadi indah ya. Jadi ada kolam renang, ada laut. Ini tempat santai kita. Ini kita tidak kepanasan. Ini Marawa Coffee. Nah, itu ada Zufa Soup. Sekarang kita ini menu makanannya, menu makanan, ini menu minuman. Masya Allah, indah sekali ya. Ini sudah mulai rame karena mendekati senja ya, sunset. Nah, ini batas antara kolam renang dengan pantai. Ini dari atas ini kita bisa memandang pantai ya. Di tempat duduk kita langsung menghadap ke pantai. Ini ada anak-anak yang lagi berenang.
sebetulnya masuk ke sini gratis ya, tapi kita harus beli makanan minimal per orang itu bagi orang dewasa 100.000 dan anak-anak 50.000. Jadi ketika kita masuk, misalnya kita datang dua orang dewasa, jadi kita bayar 200.000 itu sebetulnya kita untuk beli minimal makanan. Ini boleh saja kita tidak beli makanan seharga 200, tetapi lebih uangnya tidak dikembalikan ya. Jadi seandainya kita belanja makanan lebih dari 200.000, jadi kelebihannya kita bayar lagi nanti pas keluar. Nah, kita main ke pantainya ya. Kita mendekati pantai. Katanya tempat wisata ini tergolong wisata premium ya. Jadi karena harga makanannya memang di atas harga standar, tetapi ini sepertinya wajar ya dengan pemandangan yang disajikan ya. Jadi sebetulnya kita beli makanan dan disajikan pemandangan yang sangat indah ya. Di tempat wisata ini juga cukup rekomendasi ya untuk sebagai referensi tempat wisata di Kota Padang. Tempat wisata yang terletak di kawasan Pantai Air Manis. Jadi jaraknya dari Kota Padang itu sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan ya. Jadi kita melewati Taman Siti Nurbaya. Di Marawa Beach ini berdekatan dengan wisata lain seperti Pantai Air Manis dan Batu Malin Kundang. Nah, ini ruang VIP makanan ya, ruang VIP. Ini penampakan sudah mulai senja ya. Tapi kita tidak sampai sunset ya. Ini sekitar jam 4.50, 4.30 ya. Jam 5.30. Nah, ini tempat parkir. Kita mau pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.